Oh, itu report. Aku di report teman-teman para yang di report loh. Astaga. Terharu gini. Subscribernya Andi bocah itu. Guys, report pindah. Halo teman-teman, balik lagi di sama Hanbi. Yeay, dan di video kali ini kita bakal mainin game Roblox lagi teman-teman. Dan kita bakal mainin game Adopt Me lagi. Yeay. Dan di video kali ini kita bakal buat prank teman-teman. Jadi, sistem pranknya itu aku bakal dihujat sama hatersku yang namanya Pinka. Kalian tahu ini siapa Pinka? The King of Prank. Pasti kalian udah tahu kan siapa. Ya, dia benar sih banget. Siski GHZ ya, aku main bareng dia dan yang punya ide ini juga dia teman-teman. Dia itu benar-benar jago mikir sesuatu kalau buat ngeprank. Oke, langsung aja kita. BTW di sini sistemnya pas si Siski ngeprank aku, pas Siski ngehujat aku mau lihat reaksi subscriberku pada gimana gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai game ya, let's go. Nah berhenti Han, coba Han. Oke, kita berhenti sini. Tadi berenang aku sini, udah cek channelnya. Nah sini Han, deket-deket gua Han biar kelihatan. Oke, deket-deket. Iya. Aku nggak suka channelnya gitu kali ya. Aku iya ya gitu, suka channelnya. Aku balas ya, ih parah, busan kopanda gitu aja kali ya. Kita melihat reaksinya apa. Padahal nggak ada reaksi. Malah ngajakin main hide and seek ya. Bagusan channelnya Kopanda. Nah apa aku bilang, guys aku ada haters nih, tolong. Bentar, kita pancing dulu aja. Bagusan Bang Siski. Tampak para nggak tahu kalau itu bener Bang Siski teman-teman. Oh gini, Bang Siski siapa lagi gitu ya? Para teman-teman. Mana nih ya? Mereka masih belum balas lagi nih. Ada Kavanya, ah? Ada Vanya? Ih. Nah, ini maksa YouTuber kok miskin gitu ya. Gitu. YouTuber kok miskin. Ini parah banget. Kopanda banyak kata gitu, Kopanda. Itu dikatain dasar tukang ngemis. Akhirnya dia membela aku teman-teman. Kopanda banyak petnya. Nah, tuh. Andi miskin. Itu udah tersu. Ambil miskin. Ih nah, parah. Itu deh. Wah, ya ampun, kasar teman-teman. Sensor. Oke, jangan kasar dong. Berarti masih noob. Nah, gitu. Berarti masih prank. Ada yang menduga-duga ini prank loh, itu tuh. Siapa? Oh, prank kah abang? Wah ampun lagi ya ampun ya. Itu tuh Pinka. Parah banget. Nah, ini aku lagi makanya kasih aku pet. Nah, gak ada yang bisa terbang aja satu gitu kali ya, bisa terbang. Ya, dasar haters dikatain guys. Tapi nanti aku sensor teman-teman, itu kasar banget tadi ya. Bener-bener emosi dia guys. Oke, kita lihat. Disorakin tuh. Bagi dong, dasar pelit. Dasar pelit. Parah banget nih. Kita lihat responnya. Parah banget. Miskin banget dah. Nah gitu ya. Dasar. Wah, ada lagi guys.
Tuh katanya cari sendiri napa? Tuh cari sendiri napa? Kan dia YouTuber. Harusnya pergi sana kamu pindah dong gitu. Kamu diusir. Bilang aja mau pet. Bentar. Nanti aku like. Dasar anak dajal. Bener-bener ini. Parah sih, parah. Parah. apalagi. Oh, gini aja. Apalagi. Ayo. Keluarga. Abang prank kami kah? Pet. Enggak prank aku. Aja deh. Bukan tuh. Siski yang suka prank. Kalau nggak ada pet, Robux aja deh. Nah, tuh. Nggak ada Robux ya. Nggak ada Robux juga. Parah, aku ketaten, guys. Pelit. Mana tanda seru sih? Nah. Tahu. Pelit. Ya maaf, aku kan itu berbaru. aku... Ya Allah, kasar lagi teman-teman. Banyak sensoran ini, guys. Aduh. Abang rek, enggak rek kok, mabar aja. Ya ampun. Kasih aku apa ya? Kasih aku apa nih yang seru nih? Oh, Bang di report itu pada nyamperin. parah. Ntar lagi akunku ini ke report beneran ya. Akun hilang teman-teman. Nih lagi akunnya hilang. Enggak apa-apalah akunnya hilang. Demi akun video ini coba. Ya. Kalau kalian yang nonton video ini, aku merelakan akunku satunya lagi hilang teman-teman ya. Demi konten teman-teman, demi konten. Kalian harus harus subrek ya. Aduh guys, pada jahat gitu kali. Pada jahat. Itu report. Aku di report teman-teman. Mantep ya. Mantep banget nih lo. Astaga. Terharu aku. Subscribernya Hanbi bocah gitu. Guys report Pinka. Hanbi bocah. Ih parah. Nyamplok nunggu sekali teman-teman. Nah kita lihat responnya apaan. Parah aku mau di report teman-teman ya. Report. Mana tadi ada spam teman-teman. Pinka aja haters kak. Bi apa tuh artinya? Ya katanya Pinka malas nih aku chat gini aja ya udahlah malas sama bocah nah lo parah teman-teman ini parah banget ya teman-teman ya ampun itu teman-teman kita harus ngesensor guys. Aduh ya ampun pada kasar semua ya. Jangan kasar. Ini aku bingung mau disensor apa enggak Han bakal capek Han. Iya capek ini banyak. Kalau kalian yang nonton guys. Ini ya jangan membiasakan untuk menjadi orang yang toksik itu nggak bagus teman-teman ya. Nakal Pinka jangan kasar ya guys. Karena sekesel pun apa sekesel apapun kalian sama orang kalian nggak boleh kasar guys. Kita gitu. Tuh kalau ada orang yang jahat sama kita nggak boleh jahatin balik. Betul teman-teman. Sekali. Oke katain apa lagi ya? Apa ayo keluarkan semuanya. Bentar Handi subsnya masih dikit ternyata gitu kali ya. Gitu enggak kayak Kopan banyak. Ini Kopan jadi itu ya, jadi tameng kita ya hari ini ya. Jadi tameng. Maafkan kami Kopanda, maafkan ya. Kopanda kami minjem namanya ya. Ya aku baru buat YouTube. Aduh yaudahlah. Aku akhiri dengan kata-kata ya udahlah. Malas sama YouTuber. Miskin. Ih, parah banget. Tuh. Kita giniin.
aku malas sama YouTuber miskin. Mau bikin surprise. Ada yang sudah menduga-duga ini ternyata teman-teman. Mau bikin surprise kata surprise. Ya udahlah, bye gitu ya. Ya ampun ini kasar banget nih orang ya, Lord. Gak apa-apa ya, yang penting kalian yang marah-marah, kalian tahu kalau ini hanya sekedar prank ya. Oke, jadi intinya jangan kasar lah ya teman-teman, itu gak bagus. Kita gak boleh toxic teman-teman, kita harus jaga lisan kita guys. Betul sekali. Gak boleh toxic. Kalau kata orang ada istilah jarimu harimaumu, wede, keren kan bahasa aku. Iya. Sekarang mah jarimu teman-teman, bukan mulutmu lagi guys. Bukan mulutmu ya. Ya, jadi yang kita bisa ambil dari sini, kalian gak boleh jahat sama orang walaupun mereka jahatin kita ya. Betul, kalian gak boleh gitu. Gak boleh ya Hanbi ya. Wih, kita positif banget ya videonya hari ini ya. Positif banget dong. Prank ini positif ternyata, ada pesan moralnya. Ada hikmahnya teman-teman. Ya udahlah, bye-bye lah aku cabut. Kalau ini cuman prank dan Pinka ya? Iya, Pinka itu Bang Siski. Iya, kena prank. Iya, kena prank. Itu Pinka itu Siski teman-teman. Waduh, udah tahu, udah yang tahu tuh. Pinka itu Siski teman-teman. Aku aduh. Masih ada yang ngatain dong, padahal udah dikasih tahu. Aku cuman mau tes kalian. Aduh, kocak teman-teman ya. Sama aku ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kita kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa subscribe Siski GHZ. Linknya aku taruh di deskripsi teman-teman. Dan di video kali ini kita belajar sesuatu. Dan kita gak boleh kasar ya. Jaga kesikan kita teman-teman. Kita gak boleh toxic guys. Dan kalau ada orang ngejahatin kita, kita gak boleh ngejahatin balik ya teman-teman ya. Itu pesan dari aku dan Siski. Nah, sampai ketemu di next video. Bye-bye. Bye-bye.